Halo sobat, kembali lagi dengan Salaka 95. Ada resto yang baru saja dibuka tanggal 21 April 2021. Resto ini bernama Paradesa Park. Letaknya persis di pintu masuk gerbang perumahan The Green Hills. Buat dua orang. Di resto ini ada area outdoor dan semi outdoor. Area outdoornya juga terbagi dua, ada yang di bangku dan ada yang di beanbag di bawah pohon rindang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya sobat. Infinity poolnya juga bagus banget sobat. Kalian bisa berenang di sini dengan syarat berbelanja Rp50.000 per orang. Sebelah Infinity Pool ini ada mural dan ada bangku cantik untuk berselfie. Memiliki kontur seperti di bawah bukit dan pemandangannya seperti kita berada di daerah puncak. Hanya view-nya saja loh, tetapi udaranya tidak sesejuk puncak. Saya mau lanjut explore sobat ke bagian bawah resto ini. Resto ini juga berbatasan dengan sungai, sehingga terdengar suara air yang sejuk. Subscribe, like, dan komen ya sobat.
Beginilah suasana area makan di bawah pohonnya. Kita bisa bersantai di atas beanbag berwarna-warni ini. Dan ini adalah menu yang ada di Paradesa. Oh iya, seperti inilah suasana semi outdoornya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam semangat.